Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beriring syukur marilah kita haturkan atas sejuta nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Seluruh nikmat terbaiknya. Yakinilah segala sesuatu yang Allah beri kepada kita adalah yang terbaik. Meski yang terbaik tak selalu yang terindah. Salawat juga beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, kekasih kita, man la yantiqu illa wahyu yuha. Orang yang tidaklah ia berucap, tidaklah ia berkata, terkecuali perkataan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lain adalah kekasih kita semua, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amma ba'du. Pemirsa pecinta Al-Kautsar TV official dimanapun Anda berada. Bahwasanya perjumpaan kita kali ini akan membahas seputar tips dan trik tata cara penjagaan sendal di tempat-tempat keramaian. Seperti halnya ketika kita sedang melakukan salat berjamaah ke masjid, di majelis-majelis taklim dan yang lain sebagainya. Karena apa? Kita sering sekali mendengar suatu hal, pemberitaan-pemberitaan dari sumber-sumber terpercaya mengenai kehilangan-kehilangan sendal ketika dalam tempat-tempat keramaian tersebut. Yang dimana video kali ini kita sekarang akan membahas bagaimana solusi supaya sendal kita tidak hilang di tempat-tempat yang tadi telah disebutkan. Langsung saja kepada pemateri pertama kita, yaitu Ustadz Fahru Behincil. Kepada beliau kami persilahkan. Tips yang pertama yaitu menyimpan sendal di masjid. Apabila kita berada di dalam masjid, maka kita harus menitipkan sendal itu kepada marbot. Apabila di dalam masjid itu terdapat marbot, sebagai dalam video berikut. Tips yang kedua, Anda ingin sendal Anda tidak hilang, maka masukkanlah sendal Anda ke dalam tas. Tapi ini biasanya khusus untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan seperti musafir, seperti yang ada di dalam video ini. Tips dan trik atau materi ketiga adalah dengan cara kita menggembok sendal kita. Dengan cara menggembok, maka sendal tersebut sulit untuk dicuri oleh orang lain. Langsung saja kita lihat videonya. Tips atau trik yang keempat yaitu menamai sendal atau yang lainnya. Asal misal mengukir dalam sendal itu nama kita atau yang selainnya lah, nama panggilan kita yang selainnya, seperti dalam video ini. Kita lihat sama-sama. Tips yang kelima itu adalah menempatkan sendal di dalam dua tempat yang berbeda, seperti yang sebelah di kiri dan sebelah di kanan. Maka dengan tips yang ini, insya Allah para pencuri akan kebingungan bagaimana cara mencuri sendal kita. Anda penasaran bagaimana videonya? Lihat saja di sini.
Tips yang terakhir nomor 6 adalah dengan cara kita menyembunyikan sendal kita sesembunyi-sembunyinya. Misalnya di tempat tersebut ada semak-semak, maka kita sembunyikan di semak-semak atau tempat-tempat yang terpisah daripada sendal-sendal orang banyak yang lainnya. Atau di tempat-tempat yang terpisah daripada orang-orang pada umumnya. Maka dengan hal tersebut, insya Allah sendal kita akan terjaga daripada pencurian. Dan daripada itu, yang terakhir kali, yang paling penting daripada tips dan trik ini, dari 1 sampai 6, kita harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa yang kita harapkan dari pencurian sendal itu tidak terjadi. Dan tidak akan ada orang yang bisa mencuri sendal kita. Mungkin sekian video ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.